Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang kita bisa bersama-sama kembali hari ini untuk masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, bersyukur buat semua yang baik yang Tuhan berikan buat setiap kita. Dalam perjalanan 365 hari intim dengan Tuhan, hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama sepakat mendukung, berdoa, syafaat kita di hadapan Tuhan untuk orang-orang saudara-saudara kita yang hari-hari ini sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Mari berdiri di hadapan Tuhan untuk membawa dupa yang harum di hadapan Tuhan bagi setiap mereka yang hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh, sedang terikat dengan sakit penyakit, sedang menderita karena iblis menaruh sakit penyakit atas mereka. Sama seperti Tuhan melihat tenang penuh belas kasihan atas mereka, mari taruh hati yang penuh dengan belas kasihan buat mereka, untuk kesembuhan mereka. Haleluya, haleluya. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 berkata, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-34 berkata, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kita tahu Tuhan Allah yang menyembuhkan, Allah yang rindu setiap kita umatnya mengalami kesehatan tubuh, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Percaya itu dan biarkan iman kita menangkap pesan ini. Haleluya, haleluya. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebab itu jadilah bersuka cita. Sebab itu obat yang paling manjur yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya bekerja. Kami berdoa buat setiap orang-orang yang ada dalam pikiran, hati, dan perasaan kami. Kami berdoa buat mereka ya Bapa. Kami bawa mereka Tuhan, jamah, tambah-tambahkan iman atas mereka, iman yang menyembuhkan, iman yang memulihkan, iman yang percaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-5 berkata begini,
tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin, amin. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, haleluya. Pujian ini di hadapan Tuhan. Sembuhkanku dengan kuasamu, selamatkanlah hidupku. Tuhan yang menyembuhkan.
di hadapan-Mu. Bagi Tuhan, segala sakit penyakit-Mu bukan sesuatu yang mustahil buat Tuhan. Ia sanggup hari ini, Ia sanggup menyembuhkan engkau, Ia sanggup memulihkan engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang sama, yang menyembuhkan, yang memulihkan bilur-bilur yang telah tercapek-capek Tuhan. Oleh karena dosa dan pelanggaran kami, membayar lunas hidup kami. Dan bilur-bilur itu ya Tuhan, menyembuhkan kami umat-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Mari bangkitkan iman dalam diri setiap kami ya Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan Sang Tabib Agung, penyembuh yang sejati. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bangkitkan setiap iman dalam diri setiap kami oleh bilur-bilur Yesus. Setiap kami yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Kami bebaskan setiap umat-Mu dari serjerat iblis karena dosa di dalam nama Yesus. Bapa berbelas kasih mengampuni mereka umat-Mu Tuhan, mengampuni seperti yang firman-Mu katakan ketika keluar dari mulut mereka ya Bapa, anak-anak-Mu mengaku akan kesalahan dan dosa mereka. Engkau Tuhan yang setia dan adil yang akan mengampuni setiap kesalahan mereka. Lenyaplah sakit penyakit mereka di dalam nama Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Mengalir dari tempat yang maha tinggi jamahan kesembuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sukacita atas setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Sebab sukacita itu menjadi obat bagi setiap kami umat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh di dalam nama Yesus Kristus. Sukacita damai sejahtera turun penuh atas kami umat-Mu di dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Orang-orang yang ada dalam pikiran kami, hati kami Tuhan, kami bawa dalam tangan. Bangkitkan iman dalam diri mereka Tuhan, bahwa kesembuhan itu datang daripada-Mu ya Tuhan. Buat mereka bergantung di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Setiap umat-Mu Tuhan yang mendengar pujian penyembahan ini, dibangkitkan iman mereka, kesembuhan mengalir atas mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang ajaib, yang menyembuhkan, sedang bekerja dan bergerak Tuhan. Sebab Engkau yang bertata atas setiap pujian kami. Kami percaya kesembuhan terjadi, mengalir atas kami umat-Mu, membebaskan setiap umat-Mu, anak-anak-Mu dari segala keterikatan sakit penyakit di dalam nama Yesus. Bebaskan, dilepaskan di dalam nama Yesus. Wah.
nama Yesus jadilah tahir. Sebab Tuhan telah menanggung segala sakit penyakitmu di kayu salib. Dan oleh bilur-bilur Yesus engkau telah sembuh. Engkau telah sembuh di dalam nama Yesus. Engkau telah sembuh, engkau telah bebas, engkau telah disembuhkan. Terima, 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 terima dengan iman di dalam nama Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Akuilah segala kesalahan dan dosamu di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan yang tahu segalanya tentang hidupmu. Dia akan mengampunimu dan membebaskanmu dari segala ikatan sakit penyakit dan iblis taruh dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih.
dan sesungguhnya yang menghalangi kesembuhan itu terjadi atas hidup saudara adalah ketika saudara didapati Tuhan tidak percaya. Suatu kali Tuhan datang sebuah kota dan dia sangat heran karena ketidakpercayaan orang-orang tempat itu, sehingga tidak ada satu mukjizat Tuhan kerjakan kecuali beberapa orang yang percaya. Hari ini Tuhan melihat iman, iman yang menyembuhkan itu. Kalau kau terima, kau akan sembuh di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi, menjamah semua organ-organ tubuhmu yang sakit, menyembuhkan, memulihkan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan, terimalah pemulihan. Jadilah tahir oleh bilur-bilur Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Naikkan syukur di hadapan Tuhan untuk setiap kesembuhan hari ini. Bukan dari perasaan, namun dengan iman bahwa engkau sudah menerima kesembuhan itu. Tidak bimbang namun percaya bahwa engkau sudah menerimanya, maka Bapa akan memberikannya kepadamu. Di dalam nama Yesus, aku mencabut semua keraguan dalam hatimu, semua kebimbangan. Dari apa yang kau lihat, apa yang kau rasakan, apa yang kau dengar di dalam nama Yesus, namun aku menaruh iman yang teguh akan firman Tuhan dalam hatiku, bahwa Tuhanlah yang sudah dan sudah menyembuhkan hidupmu di dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih. Mari angkat pujian ini. Yesus memberkati. Sampai jumpa besok. Bye-bye.